Hires lagi tidur. Teman-teman, gue pengen ngasih tahu ke kalian kalau Hires lagi ngadain giveaway. Tetapi kalian harus parkour di World Hires dan kalian harus memasuki pintu ini. Setelah itu kalian akan kekirim ke world ini. Ini adalah world giveaway-nya Hires yang belum banyak diketahui oleh orang. Dan Hires akan melakukan giveaway-nya saat dia mencapai 50.000 subscriber. Jadi tolong bantuannya ya teman-teman. Hai guys, selamat datang di Hires, dan di video kali ini kita bakalan parkour di Winter Class. Dan bagi kalian yang nggak tahu gue dapetin Winter Class ini gimana, kalian bisa saja nonton video berikut ini. Maksudnya video yang ada di atas sini, coy. Dan sekarang kita pakai challenge kayak kemarin lagi, yaitu bugil set challenge, coy. Oke, jadi kita bakalan bugil set challenge lagi. Semua item yang gue pakai bakalan gue masukin ke boot ini. Widih, langsung jadi gembel, coy. Oke. Guys, biji gue jangan lihat ini, guys. Malu dia. Oke, jadi gue ini rada-rada takut juga parkour bugil set challenge. Gue bakalan bisa melewati challenge ini atau enggak. Kan nanti itu ada yang harus pakai asbestos dan juga ada yang harus pakai ini, coy. Pakai headlamp. Mungkin nanti gue bakalan menggunakan dua item tersebut atau enggak, gue enggak tahu juga. Dan gue untuk parkour kali ini, gue itu enggak ada persiapan sama sekali. Jadi mungkin saja gue bakalan gagal. Kalau gagal ya udah rip 50-60 WL-an. Jadi langsung saja kita mulai, coy. Oke. Untung masih sama, coy. Oke, seperti biasa kalau gue ngomong sambil parkour itu mati terus, coy. Jadi mungkin belum apa-apa gitu loh. Please, man. Oke, guys. Ini jadi kalau gua parkour, gua tuh harus serius karena untung ada salju gitu. Jadinya kan tadi kepanasan, jadi langsung reda gitu, coy. Oke. Oke. Ini bugil set challenge ala Hires, coy. Aduh, semuanya aja di bugil set challenge ini. Nanti word of the day, WOTD, nanti bakalan ada videonya, ditunggu aja. Dan sekarang kita harus fokus parkour dulu, jangan banyak bat. Kan kalau gue ngomong selalu kalah gitu, guys. Emang konsentrasi gue tuh tidak boleh terbagi, kan. Kalau terbagi-bagi nanti habis itu. Pada ngomong apa gak jelas, anjir. Sorry guys, gue emang nggak jelas gini, coy. Tegang ini, guys. Aduh, mantul-mantul gitu kan. Please. Oh iya, ini kan bisa. Nah, gini, coy. Oke. Okay. Dikit lagi kena digger speed. Digger speed. Dead spike, anjir, jauh banget ke digger speed. Gitu, guys. Itu orang yang tidak fokus kayak gitu tuh. Ngomongnya ngasal aja, yang penting ngomong gitu. Mending gua diam kan daripada mati terus. Anjir. Oh, ini nih. Kalian lihat kan apa? Nah, yang meledak-ledak itu bahan membuat elegan ini, coy. Elegan fishing-nya. Kan gua di video kemarin tuh ada bilang elegan-elegan. Nah, ini bahannya yang mahal, coy. Ini sekitar 7 WL-an orang jualnya waktu event. Jadi mungkin sekarang udah 3 WL-an lagi orang-orang pada jual. Karena kan gak ada yang make gitu. Aduh, jangkrik. Itu ada acit. Gue kagak lihat, anjir. Anjir. Woi, jangan mati mulu, anjir. Ini gampang loh. Nah gitu dong. Anjir. Guys, beneran. Ini gue loncatnya tuh cuman itu doang, anjir. Masa mati mulu? Kayaknya ya Xenon Knight-nya itu pakai speedy, coy. Ini gua udah bugil gitu kan. Masa speednya masih GG? Oke, oke. Fokus-fokus, coy. Fokus-fokus. Kita diam dulu. Ini susah nih.
Oh, oke. Bisa. Tenang, cuy. Mantap. Kalian kan udah sering liat gue parkour gitu kan. Gue tuh sebenarnya pro, cuy. Cuman dibikin video aja gue tuh jadi noob. Alright. Nice. Okay, slide. Gue benci sama slide-slide kayak gini, cuy. Ini udah lama kan. Nah, bisain lagi, bisa ngebus sendiri apa ngebus bisa tiba-tiba jadi cepet sendiri gitu, cuy. Oke, nice jump. Oke, nice jump slide. Alright, nice. Kilo higher. Anjir. Oke. Chillin, cuy. Terus chillin. Bersatu dengan alam, cuy. Langsung loncat. Tidak bisa. Oke, kita pakai cara cepat aja, cuy. Langsung cepat. Langsung loncat. Oke. Alright. Anjir. Ah, mati udah nih. Ini ya, kalau kena acit di air itu nggak bisa gerak lagi, cuy. Kontroler nggak tuh. Pokoknya kayak kontrolernya tuh rusak, cuy. Jadi, gamenya aja yang udah ngatur, nah. Ini gue harus nge-spam gitu, cuy. Oke, nice. Eh! Aduh, itu first try padahal, anjir. Oke, nice. Wah, ini nih yang gue... Nah, ini yang gue harus pakai acit. Acit dong. Yang harus pakai sepatu asbestos, cuy. Ini kayaknya harus pakai dua tangan, bentar guys ya, bentar guys. Belum apa-apa, belum turun. Coba bentar, cuy. Aduh. Ini pengen gue banting laptop, nanti gue nggak bisa cari duit gitu. Kenapa gue suka banget bikin nggak jadi, cuy, nggak jadi ngomel. Udah berhasil, diem aja ya udah. Oke, nah ini juga rada susah. Anjir, ditolak. Anjir, woi. Itu oke-okean asli, gak ada triknya kan? Oke-okean ini, cuy. Nah, oke. Oke, ini ada di apa? Apa namanya tuh? Di Grotz kemarin yang gue bilang itu. Kalau kalian belum nonton videonya, nonton dulu, cuy. Yang gue parkour-parkour. Mirip-mirip ternyata, cuy. Dan ini lumayan gampang daripada di Grotz. Di Grotz gampang gak sih? Lupa gue, cuy. Oke, kita harus mengambil 3 pisang untuk monyet-monyet nakal di bawah ini ya, nutupin jalan, cuy. Oke, dapat 1. Aduh. Oke, nice. Dan kita ambil lagi 1 di bawah sini. Ayo, kena. Mantap. Gelo. Langsung gitu kan. Langsung dapat 3 biji, langsung kita kasih ke monyet-monyet nakal di bawah ini ya, nutupin jalan gitu, cuy. Satu di sini. Ih, dikit lagi, cuy. Oke, yang terakhir. Kill. Alright. Ya. Oke, ini lumayan ngeselin juga nih di awal-awal, cuy. Ini ngeselin ini, cuy. Anjir. Please lah, jangan. Nah, gitu dong, jadi good boy gitu, cuy. Alright, nice jam. First try gitu kan. Anjay, mulus banget dari Hires. Anjrit. Tantai. Dan gue bisa. Gue yakin gue pasti bisa. Bugil set challenge-nya. Pasti bisa. Gue tuh kesempet. Anjir. Aduh. Guys, emosi gue gak terkontrol nih, guys. Oke. Nice jump. Let's go. Anjir, masih ada slide-nya loh. Bilangin dulu. Nah, oke. Nah, ini lumayan ngeselin juga karena mental-mental, cuy. Fokus. Oke, nice. Ini gampang. Ini wine-nya itu nggak berguna ya? Wine itu yang angin-anginnya ini loh. Kayak nggak berguna gitu, cuy. Lihat. Oke, nice ya. Langsung saja kita ke sini. Oke, ini lumayan ngeselin juga di awal-awal. Itu rata-rata yang ngeselin itu di awal-awal doang, coy. Kalau udah masuk nah ke bagian kayak gini tuh nggak ngeselin. Cuman perlu skill aja gitu. Oke, nice jump first try. Ini harus teliti, bukan teliti, harus sabar gitu, coy.
Anjir. Oke, ini yang gue bilang agak susah itu ya, karena kita harus pakai lem, tapi gue karena lagi bugil setnya lens, jadi gue usahakan tidak memakainya, coy. Ntar gue ingat. Oh iya, gue tahu jalannya, coy. Kayaknya gue nggak bakalan pakai lem. Oke. Maksudnya lem itu lampu, coy, bukan lem ini ya. Bukan lem buat nempel-nempel itu, bukan. Anjir, woi. Nice. Oke, nice. Nice jump, coy. Kita bakalan berhasil bugil set challenge di sini. Anjir, gue lupa dong. Astaga, ya ngambil ulang. Ntar coy, gue pasti bisa, oke. Jill, gue sudah ngebuang 10 menit. Waduh, bullshit. Oke, nice. Oke, nice banget gitu, coy. Nah, ini susah, coy. Ini gue aku ini susah banget. Karena perlu kehokian tinggi untuk melewatin step ini. Anjir, gimana tuh ya? Bingung gue, coy. Jerit. How, man? Peneng gue, coy. Ini sudah ketujuh, press 7. Udah boleh menyerah. Yang bikin susah tuh ini, coy. Xenonite-nya, coy. Kalau nggak ada Xenonite, itu bakalan gampang. Aduh, please lah. Jangan, aduh, waktu gue takut, anjir. Gue lebih mending susah daripada harus hoki-hokian. Nah, gak jadi. Nah, kalau ini gampang aja, coy. Ini gampang aja ya. Bentar, coy. Okay, nice. It's so easy. Yang ini easy aja menurut gua. Yap, easy aja. Gua mati gituan. Anjir, woi. Kenapa mati? Oke, yang penting udah kena checkpoint, nggak apa-apa mati. Nah, ini kita harus slow. 13 menit, guys. Gua nggak tegang sih untuk waktu. Kok nggak kebuka sih? Nice. Oke, ini lumayan belum ngeselin. Ini belum ngeselin di sini. Ngeselinnya itu nanti pas masuk ke chest ya, coy. Nah, ke sininya lo ngeselin. Tuh kan. Baru dibilang anjir. Man, please lah. Kerjasamanya gitu, gue mau bikin konten, langsung edit, langsung upload gitu. Gue gak mau stres-stres lagi, coy. Tapi nah gitu, konten gue stres semua kan. Mungkin, berhasil akhirnya. Mungkin gara-gara ini, coy, gue jadi bosan main Grotopia. Karena gue gak happy mainnya. Yap. Anjay. Ntar coy, kita harus fokus dulu, coy. Anjrit. Itu dikit lagi loh, bos. Anjay, kelebihan gitu, bisa gitu loh. Ini kekurangan, tadi kelebihan, ketinggian, apa lagi? Semua ke masuk anjir. Nah, gitu dong. Ini gampang aja, gue masih ingat rumusnya. Turun langsung belok kiri, coy. Turun belok kiri. Ya, belum turun itu, Adit. Turun belok kiri langsung loncat, langsung mati gitu, coy, rumusnya, coy. Anjir. Lo ini lo gampang, beneran ini gampang, guys. Tapi gua kok bego gitu ya. Tuh kan, tinggal ke kanan dikit lagi lo. I. Nah, gitu dong. Set. Alright. Ayo. First try no asbestos, coy. Bugil set challenge hires complete. Bentar, belum complete. Bisa aja gagal di sini kan, bisa aja gitu, coy. Oke, kata orang dulu itu harus ditidurin dulu supaya nggak mati kena lava gitu, coy. Anjir. Nah, gitu dong. Oke, ini sampai kena Venus nih emang anjing. Oke. Belajar dari ngambil press kemarin yang event sebelumnya itu. Kita kan nunggu waktu. Kalau sekarang kita gak usah nunggu waktu, coy, YOLO aja. Gua nggak peduli ini dapat apa, tapi gue berharap si Sunbat. Itu masih peduli, anjir. Kita dapat what the fuck is this? Oh, ini. Apa ini, anjir? Bagus, coy. Oh, pakai cyborg bagus nih, bentar, coy. Tapi gue kagak tahu ya ini harganya berapa. Gue bilang bagus dulu nih. Gue nggak tahu harganya berapa nih ya. Kita pakai ini, coy. Cyborg. Nah ini. Bukan cyborg, anjir. Technovisor. Kita lihat apakah bisa. Anjay. Sambungannya, guys.
Bagus nyir. Bagus bagus, tapi kalau harganya harganya apa harganya murah nggak bagus coy. Anjay. Gila, bagus anjir. Beneran nggak bohong gua. A few moments later. Harga tiket yang seharusnya 50 sampai 70 jadi 9 WL. Walaupun bagus, tapi harganya itu loh. Oke, jadi gua bakalan ambil lagi set gua. Karena itu kampret banget ya harganya. Aduh sumpah guys. Mungkin gue emang disuruh quit GT kali ya. Ya jadi itulah pengalaman keberapa ketiga gue parkour ya. Yang berhasil sampai press terakhir sih baru 2 kali. Jadi ya gitu parkour gue. Parkournya lumayan susah. Dapatnya sampah. Ya mau gimana. Yang penting belakangnya hah semua. So ya guys, thanks for watching. I'm Hanks, Tim. See ya.